Salam ke ibu ya. Ya. Ha. Ni kau mana nak puas dia tadi. Iya iya anu. Lokasi selanjutnya yaitu menuju objek wisata di Meninjau, yaitu objek wisata Linggai. Linggai berjarak sekitar 2 km dari simpang Kampung Jambu di mana lokasi kami berada sebelumnya. Kampung, sampailah di kawasan pariwisata Linggai, Linggai Park namanya. Ini adalah pusat pariwisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Agam. Tahun 2018 diberikan bantuan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur beberapa kali datang ke sini dan beliau melepas ikan, ya, bibit ikan, kemudian melihat sekeliling ini, dan beliau melakukan keliling naik gunung pakai trabas di sini. Dan alhamdulillah nih, pengembangan kawasan Linggai ini bagus, berjalan dengan baik, dan ini adalah salah satu ikon pariwisata kami di Meninjau dan Kabupaten Agam secara umum. Pusatnya sekali dari tempat wisata Linggai ini. Di sini kita bisa melakukan senam aerobik, ya. Kemudian kita juga bisa keliling-keliling jalan santai. Kemudian di sini juga bisa menikmati ada semacam tempat makan, ya. Kemudian ada juga wisata ke pulau. Di sana kita bisa lihat ada pulau burung, burung bangau bersarang banyak di sana, dan orang bisa menikmati selain melihat pulaunya itu, orang bisa mengitari pulau, ya, dengan hanya 10.000 per orang, ya. Ada dermaga di sini, ya. Kemudian orang naik kapal bisa melihat orang berbudidaya ikan di daerah Danau Meninjau, kemudian bisa keliling pulau, kemudian balik ke sini. Jadi wisata airnya dapat, kemudian wisata perikanannya dapat, kemudian begitu indahnya alamnya juga kita bisa nikmati. Oh,
Mari kita bersama ke Maninjau.